saya itu punya teman seorang rapper. Seorang rapper kan kalau tidak saya beri kesempatan untuk ikut bantu saya, Bom, sini Bom. Sambil teman-teman menyiapkan musikalisasi puisinya. Oh, karena aku dulu, Bom. Kamu ngerapa dulu pakai kikin aja, jangan pakai begitu. Tutup ya, tutup ya. Sambil nunggu persiapannya teman-teman ini. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, dari kemerdekaan jangan lemes dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekali lagi. Merdeka. Sekali lagi. Merdeka. Oke. Okay. Saya punya salah satu karya. Dan mungkin ini karya juga bisa dibilang ketika lagi melamunnya. Jangan saya minta untuk Mas siapa ini? Namanya Mas siapa ini? Mas kasih petikan-petikan gitu ya. Ini seperti itu tadi ya. Oke, okay, bismillah. Ini namanya puisi ya, yang lagi booming di Indonesia, di Timur dan di Jakarta. Check my what you want to know. Bila nanti ku berakhir di penjara karena lagu ngedis penjabat para negara, dimanakah kebebasan bersuara? Hanya dia melihat rakyat yang sengsara. Kepada yang terhormat para tikus yang berdasi, 5 tahun berganti, tiba saat yang dinanti. Mulai menebar janji untuk dapatkan simpati, tiap sudut jalan poster mereka menghiasi. Bosel melupakan guys. Dulu mereka berjanji untuk dapatkan suara, begitu dapat kursi sekarang pada kemana? Cari uang negara, dilindungi pengacara. Hanya sebagian kecil yang berakhir di penjara. Yeah. Tinggal surat kelepas bisa bergerak bebas, dikasih fasilitas AC. Dalam masa tahanan masih bisa jalan-jalan, curi uang miliaran tapi hukumannya kok ringan. Negara lain koruptor dihukum mati, kalau di sini malah dibela sampai mati. Sudah ditangkap tangan tak mengundurkan diri, dasar gak tahu malu kak malah nyalek lagi. Your tickets never promise. Baik negara kok dijadikan dapur, sisa anggaran pun dibawa kabur. Orang berduit seenaknya mengatur, hukum yang ada bisa diatur. Aku sebut dia sanusi, yeah. Santun tapi korupsi, yeah. Aku sebut dia sanusi. Santun tapi korupsi. Oke, saya minta semangatnya buat tepuk tangan dong. Biar saya akan mau freestyle di sini buat semuanya. Tanpa teks, tanpa lirik, saya ingin topik dari kalian semuanya. Mungkin topik tentang kemerdekaan, tentang agama, tentang percintaan. Silahkan, mau topik apa? Ayo sebutkan topik apa. Oke, okay, itu nanti ada agendanya dan sekarang bisa untuk teman-teman bisa let's perform, let's get tepuk tangan dong.